Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sore-sore gini kita mau ngintip kegiatannya Mas David ini, Mas. Ya Mas David ya, gak apa-apa ya. Oke, gak apa-apa. Ya, boleh ini lah. Kebetulan Mas David mau menyiapkan anggrek yang sengaja mau dipilih buat sengaja dipilih untuk apa, Mas? Promo live di kan YouTube kita ya. Review di live nanti ya Mas David. Oke, besok lah. Oh, besok. Nggak tahu kapan ya Mas David, surprise aja ya Mas. Tunggu aja notifnya. Tunggu aja dari notifnya. YouTube. Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa mengaktifkan ikon notif loncengnya ya Mas. Jadi kalau misalkan ada konten baru dari kita, misalkan kita ngadain promo melalui video di konten, akan dapat notif. Termasuk juga kalau misalkan kita melalui sedang live. Melakukan live ya Mas David. Ini beberapa yang mau kita review. Ini udah dewasa ya. Tanaman dewasa hybrid dendrobium keriting. Nanti untuk nih, live ada kode-kode silangannya ibu dan bapaknya. Yang ini kayak ini pastinya ada. Pastinya akan kita bahas lengkap ya Mas waktu live nanti. Iya, untuk ID-nya, silangannya. Kalau sama. Misalkan ada yang nanya, oh, apa namanya? Ibu dan bapaknya, contoh bunganya, boleh. Tapi kalau memang untuk yang sudah bunga, untuk yang jenis ini, itu belum ada. Belum ada. Karena ini masih silangan baru memang. Masih silangan baru ya? Iya. Okay. Tapi ada sih ini yang udah, kalau ini sudah keregister dengan nama Dendrobium Bengawan Solo, sudah. Jadi nanti kita carikan lah contoh yang sudah pernah mekar. Tapi itu masih keregisternya belum lama ya Mas David? Iya belum. Kalau ini memang belum berbunga. Tapi kalau misalkan untuk ID yang sama kan sudah ada yang pernah bunga. Nah ini juga ini. Kalau ini spesies ini. Spesies? Iya. Jadi belum pernah, belum silangan ya? Belum. Iya. Siapakah dia? Siapa? Tunggu aja di live-nya. Oke, kita bahas di live Mas David. Iya. Oke, boleh. Janjinya ya, janjinya ya. Ya tentunya kalau misalkan di live kan kita juga, masa sih kita jualan itu nggak tahu barang yang mau dibeli itu apa gitu kan. Okay. Jadi selain kita ada bentuk fisiknya, kita juga tahu ID-nya karena ini belum berbunga ya. Okay. Tapi memang dia sudah siap bunga. Sudah siap bunga. Ya ID-nya apa, nanti harganya berapa kan akan lebih jelas ketika live. Dan tentunya harga di live kan kita memang lagi pengen bikin promo aja. Okay. Buat nambah temen. Buat teman-teman yang mau WA ke kita nanti biar kita bisa intip-intipan story. Enggak apa-apa. Jadi ditunggu saja ya live-nya teman-teman semuanya. Ya, ini jadi ada yang spesies, ada dendrobium ini tadi yang spesies dari Indonesia Timur. Nggih. Terus yang itu juga ada. Kalau ini silangan-silangan baru, ini juga kalau ini udah silangan agak lama ini, udah dendrobium Gaton Sanre. Nggih. Tapi kalau di sini belum berbunga ya, Mas? Belum yang ada. Kemarin ada yang bunga yang tanamannya di depan, tapi sekarang bunganya udah rontok juga sih. Kalau itu tapi memang koleksi saya yang memang tanamannya memang lebih tinggi. Tanamannya kira-kira tingginya 1 meter lah. Kalau yang ini kan masih sekitar LD-nya sama ya? 30 cm. Iya. Santi 30 cm. Siapa itu Santi? Iya. Teman kita. Punya teman ya kita. Oh, enggak punya teman. Kasihan sekali ya. Iya. Oke, kayaknya itu dulu aja. Saya mau mandi. Nanti kan persiapan. Oh nanti ya Mas. Kasih tahu nggak ya? Oke, kayaknya sudah dulu Mas. Ya, saya mau mandi, mau siap-siap. Kalau misalkan sewaktu-waktu kita lagi live, jangan lupa nonton ya. Iya, jangan lupa nonton. Nanti kita saling sapa. Iya, kita saling sapa, kita nambah saudara. Kalau misalkan harga yang sangat murah nanti cocok di kantongnya teman-teman, bolehlah dibeli. Kalau misalkan harganya belum cocok juga nggak apa-apa. Itu kan sekedar sharing aja kita juga bisa. Jadi kalau misalkan soal sharing soal perawatan juga nggak masalah. Jadi nanti kalau misal ada yang punya kendala ya Mas David, boleh ditanyakan waktu live nanti. Boleh. Iya, boleh langsung. Biar kita ngobrolnya juga enak. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain punya kendala lain juga bisa terselak. Iya, jadi kalau misalkan ada teman-teman tuh yang misalkan malu buat nanya malu. Gitu kan. Misalkan ada yang mewakili kan nanti juga akan kita jawab sama-sama. Jadi teman-teman yang cuman sama-sama malu mau nanya solusi, tapi ya. Kan bisa dapat solusi juga. Oke, kayaknya sudah dulu karena sudah ada nih kayaknya Mas ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ketemu lagi di video-video berikutnya atau dan live ya. Juga
live streaming kita. Oke, terima kasih. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Bye-bye.